Halo sayang. Iya. Halo. Soraya, ini kamu beneran? Kak, mute. Halo Soraya. Iya, Halo. iya. Aku mau nanya, kamu memang beneran Iya. tuh kemarin yang di apa Senopati itu memang karena lagi mabok, makanya Iya. nggak sadar dipeluk-peluk sama dicium-cium sama Indri di depan umum. Iya, betul betul. Yakin ya karena lagi mabok ya? Bukan karena memang udah lama berhubungan ya sama suami aku. Soalnya ada bukti lagi nih. Mendingan mendingan kamu ngaku sekarang daripada rame. Aku soalnya punya bukti. Deket kayak gimana ya Kak? Aku nggak pernah sama sekali deket yang Ya gimana-gimana udahlah ya, Beb, teman sendiri gitu. gini Beb, aku Indro tuh udah lama. Jujur Emang aja, udah lama. mendingan mendingan gini, mendingan jujur daripada nanti buktinya kakak up di media. Kamu nanti hancur loh karirnya sayang, cantik. Ini ngaku. Indro di rumah kamu kan? Kenapa, Kak? Indro di rumah kamu kan? Kamu tampung dia kan? Enggak. Yakin? Kamu yakin ini? Jangan bohong, kakak ada buktinya. Udah, mendingan jujur aja misalnya, Kak, iya maaf, soalnya Andrew gini-gini minta tolong di rumah aku cuma gini-gini. Udah, that's it. Dia di rumah kamu dari hari apa? Jadi ya, dia luntang lantung sempet ke manajernya juga, ke Panji, ke Mas Long, kayak gitu-gitu. Terus ke kamu berapa hari ngomong-ngomong soalnya ini ada tetangga hari ngomong-ngomong soalnya ini ada tetangga yang spill kalian juga nih. Mendingan ya udah daripada rame nanti keluarga kamu juga bakalan hancur loh. Dari hari apa dia di rumah kamu? Sekarang dia masih di rumah kamu. Kita ngomong langsung sama Andrew-nya aja kali ya, Kak? Oh ya, boleh, boleh, boleh. Mau nggak? Boleh, boleh. Kasih ke dia dong. Kalau aku Enggak, jangan di-invite, kan dia lagi sama kamu, kan? Aku lagi di lokasi, Kak. Oh, nggak usah, aku pikir lagi di rumah kamu. Oh. Enggak, kalau kalau di-invite nggak bisa, kan aku blok dia. Gini, aku kan emang lagi proses cerai juga ya, Beb, ya. Maksudnya, aku cuma pengen tahu, ternyata selama ini dia tuh di rumah kamu tuh berapa hari, gitu loh. Jangan sampai nanti ini merembet kemana-mana, kamu yang hancur loh. Mendingan kamu jujur aja, kamu tampung dia tuh berapa hari. Jadi, dari pertama itu, dia chat, ya di mana gitu kan. Aku bilang di lokasi, gue mau ke rumah, hah kenapa lagi lu gitu kan. Ada kan, ntar aku kasih kalau kakak mau ya. Gue ketahuan selingkuh sama Ani-Ani, anjir gitu-gitu kan. Ya udah ke rumah aja, di rumah ada CCTV ya, connect ke Panji. Gue bilang gitu, lo jangan macem-macem. Gue bilang gitu, ya udah akhirnya ada kamar tamu di rumah gue, lu tidur aja kalau mau. Di rumah aku ada aku sama asisten aku sama driverku. Kayak gitu. Berapa hari dia nginep di rumah kamu, Beb? Hari ya? Hari pertama, terus dia sempet ke Mas Long juga, nginep di mana gitu-gitu, terus ya gitu deh kan, mencok-mencok gitu. Terus kamu kok baik banget mau nampung dia? Emang kalian ada hubungan apa selain temen TTM? Temen? Gak sih kak, karena sebenarnya yang suka nginep di rumah aku itu banyak. Kayak kalau pada lagi ada masalah nginep rumah aku gitu-gitu. Kayak Tamara juga pas lagi. Tapi katanya temen. Gak, karena sebenarnya yang suka nginep di rumah aku itu banyak. Kayak kalau pada lagi ada masalah nginep rumah aku gitu-gitu. Kayak Tamara juga pas lagi. Tapi katanya temenan, tapi kok di klub kok mau dicium-cium dipeluk-peluk kalau cuma temen-temen lo gue berarti bisa dong ya. Aku sih enggak ya kak. Oh berarti karena hilaf ya yang kemarin ya, aku lupa hilaf karena mabok ya, jadi nggak sadar di depan umum mau dicium-cium dipeluk-peluk gitu ya. Iya. Astaga dede. Nggak, maksud aku kamu ini sebelumnya emang udah sering sama laki orang ya? Soalnya ada teman-teman aku yang artis yang cerita juga kalau kamu tuh pernah pernah selingkuh sama suami dia, istrinya lagi hamil juga. Aku nggak usah kasih tahu siapa lah, pernah viral juga. Emang kamu tempat penampungan atau gimana sih sebenarnya? Emang ada jasa penampungan nggak di rumah? Kalau kalau memang kakak mau dengar ceritanya boleh. Iya boleh, coba cerita deh. Inisial R itu.
aku nggak mau bahas itu sih sebenarnya, cuman enggak, kamu ini kan cantik ya, cantik, seksi, kok mau jadi penampungan suami-suami orang gitu? Emang kamu nggak punya pacar? Susah banget emang cari jodoh yang single gitu. Ya gimana ya, aku bilangnya kayak semua, bukan semua ya, kayak ya aku pun pernah punya apa ya, masa lalu mungkin yang salah, bukan mungkin ya, pasti salah, masa lalu yang salah, dan ya aku mencoba untuk sekarang nggak kayak, maksudnya nggak mengulangi kesalahan yang sama. Iya gitu. Tapi buktinya kamu pacar, dan ya aku mencoba untuk sekarang nggak kayak. Maksudnya nggak mengulangi kesalahan yang sama. Iya, gitu. Tapi buktinya kamu, tapi buktinya kamu masih nampung laki orang nih, bininya lagi hamil. Maksudnya kalau untuk laki-laki sama perempuan terus kamu nampung, kalau kamu sama-sama cewek gitu nggak apa-apa. Ini kan masih laki orang bermasalah, kok kamu mau nampung? Kamu nggak takut dikasusin? Ya atas dasar kasihan doang aja sih, kan pada saat itu mah mikirnya, aku juga sempat takut sih, takut terbawa-bawa jadinya yang kayak ginilah nih sekarang kayak gitu. Oh gitu. Aku juga. Nggak ngapa-ngapain, beda kamar gitu ya? Beda. Mau dong aku kapan-kapan kalau lagi berantem gitu aku nginep rumah kamu. Boleh aja sih kak. Ya udah deh, itu aja sih. Makasih ya. Aku harus gimana kak? Maksud aku kayak. Kayak nggak gimana-gimana. Aku cuma pengen tahu aja ya kan. Mama Andrew bilangnya cuma karena kasihan dan cuma nampung dia doang ya. Aku anggap bener lah. Aku kan bego. Apa namanya, iya-iyain aja dah biar cepet gitu loh. Aku mau ngirim chat-chat awal yang kayak ada masalah itu. Boleh dikirim buat bukti ya. Jadi kalian memang bestie gitu, bukan ada hubungan. Coba chat-chatnya yang bestie, yang satu geng bro-bro itu coba di-chat, dikirim deh. Jadi biar aku percaya. Oh, aku tapi jangan di-up-up gitu kak, gimana bisa lupa. Ya pokoknya kamu udah ngaku kalau yang kemarin di klub itu karena kamu lupa, karena kamu lagi mabok, jadi dipeluk-peluk cium-cium kamu gak sadar. Terus yang kedua, yang Kak Andrew pas pertama kejadian abis berantem sama aku, yang dia pergi dari rumah itu ke rumah kamu, kamu menampung kan, kamu mengakuinya kan? Ya, dan itu tetap kamu menyangkal tidak ada apa-apa ya. Terus yang kedua, yang Kak Andrew pas pertama kejadian abis berantem sama aku, yang dia pergi dari rumah itu ke rumah kamu, kamu menampung kan, kamu mengakuinya kan? Ya, dan itu tetap kamu menyangkal tidak ada apa-apa ya? Iya kan. Oke, itu aja sih. Terima kasih sayang, selamat sore.